Ilahi anta maksudi wa ridaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Al-Qur'an Karim sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini Al-Fakir selalu berdoa untuk sahabat sekalian. Semudah-mudahan seluruh hajat-hajat sahabat sekalian dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Al-Qur'an Karim sekalian, kunci bahagia lahir batin manusia adalah seberapa kita bisa mensyukuri atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Namun adapun itu, sebagian di antara kita mengalami banyak kesulitan, kegelisahan, kebingungan soal hidup dan perkara yang dihadapi. Begitulah, sangat rumit sekali, sehingga menyebabkan terkadang membuat kita ini merasa putus asa, kita ini merasa diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga dari sifat-sifat yang membuat kita ingkar atau kufur dengan nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kehidupan ini sudah barang tentu banyak problematika yang kita hadapi, terutama kita yang sedang berjuang untuk keluarga, kita yang berjuang untuk menafkahi anak dan istri. Terkadang kita sudah pontang-panting, banting tulang, kaki buat kepala, kepala buat kaki. Tapi apa yang terjadi? Hasilnya masih jauh daripada cukup untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari pun. Terlebih lagi akhir-akhir ini, mendekati bulan Ramadan ini, begitu banyak kenaikan bahan-bahan pokok kebutuhan kita. Maka dari itu Al-Fakir mencoba berbagi amalan. Amalan ini sebagaimana yang dikutip di dalam kitab Al-Minhajul Hanif min Fawaid Ismihil Latif yang berbunyi, bila kamu dalam kesusahan dan kesulitan, bacalah doa ini. Ini pesan ini yang menyampaikan adalah Nabi Allah Khidir alaihissalam. Beliau, Nabiullah Khidir ini adalah salah satu nabi yang sampai sekarang belum wafat, selain daripada Nabi Idris, Nabi Isa, yang saat ini juga beliau ini masih tetap hidup atas izin Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan kesulitan ini dikisahkan adalah salah satu orang soleh yang bertemu dengan Nabi Khidir di dalam mimpi. Dan kejadian ini saat orang soleh tersebut berziarah ke Ka'bah dan ke makam
mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi tersebut, kemudian orang soleh itu meminta kepada Nabi Khidir untuk mendoakannya. Maka Nabi Khidir pun mendoakan kepada orang soleh tersebut. Sembali Nabi Khidir berkata bahwa kalimat-kalimat yang diucapkan Nabi Khidir tersebut adalah intisari dan kecukupan bagimu untuk menyelesaikan persoalanmu yang biasa engkau gunakan selamanya. Jika engkau tertimpa kesulitan atau engkau tertimpa musibah, kata Nabi Khidir kepada orang soleh tersebut, maka ucapkanlah kalimat-kalimat ini, niscaya akan terselesaikan dari segala kesulitan dan engkau akan mendapatkan obat penyembuh. Terkait dengan kalimat ijazah langsung daripada Nabiullah Khidir alaihissalam, bagi siapa saja yang mengalami kesulitan hidup, mengalami kegelisahan hidup, mengalami kebingungan soal hidup dan perkara yang dihadapi, maka bacalah kalimat-kalimat ini 3 kali sehari. Baik selesai sholat atau sedang santai, insya Allah dimudahkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun zikir yang harus sahabat sekalian hafalkan dan amalkan sehari 3 kali adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Qultu bi ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Qultu bi ya latifu ya alimu ya khabir. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Qultu bi ya latifu ya alimu ya khabir. Artinya, duhai zat yang maha lemah lembut terhadap makhluknya, duhai zat yang maha mengetahui keadaan makhluknya, duhai zat yang maha memahami segala rahasia makhluknya, kumohon berlemah lembutlah kepada kami, wahai zat yang maha lemah lembut, wahai zat yang maha mengetahui lagi maha memahami. Demikian sahabat, hafalkan dan zikirkan setiap hari sebanyak 3 kali, pagi, siang, atau malam. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.